Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Botakers. Gimana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sehat selalu, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan video kali ini, saya ingin review, ingin menunjukkan kondisi rambut saya dalam pemakaian minoxidil 3 bulan ini, guys. Kita coba review ya, guys. Ini pemakaian rambut saya dalam 3 bulan terakhir ini ya, guys. Kita coba lihat, guys. Ini kondisi rambut saya terkini, guys. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh. Sudah agak lebat di sini ya, guys. Dulu rambut saya ini di sini botak licin nih, guys. Botak licin dari sini nyampe ke sini, guys. Ini, tapi alhamdulillah ini sudah mulai agak lebat rambutnya. Kalau nggak percaya rambut saya dulu, bisa lihat video-video sebelumnya yang pemakaian 1 bulan itu, guys. Wah, rambut masih licin di sini, guys. Rambut masih licin. Tapi sekarang alhamdulillah pemakaian minoxidil 3 bulan ini sudah mulai ada perubahan, guys. Rambut saya udah tumbuh. Sedikit lagi bisa disisir, guys. Alhamdulillah. Cuma kondisinya yang belum tumbuh itu sebelah sini sama sini ya, guys. Botak M-nya ini, guys. Oke lah. Sekarang kalau keluar udah nggak pakai topi-topi lagi, guys. Dulu kalau keluar mesti pakai topi. Nah, pokoknya minder lah, guys. Kalau namanya botak itu minder banget, minder. Oke. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menonton. Kasih masukan bagi para senior-senior. Kasih masukannya di sini kurang apa? Kekurangan perawatan saya ini apa yang perlu dilengkapi lagi, guys? Bisa komen di video ini ya, guys. Oke, guys. Oh iya, dan untuk para pemula yang masih treatment, masih ragu-ragu memakai produk ini, bisa dicoba, guys. Alhamdulillah, memang ini 3 bulan saya pemakaian, emang rambut bisa tumbuh seperti ini, guys. Nah, ini rambutnya tumbuh, guys. Kalau yang ingin mencoba, silakan pakai perawatan B3, dicoba dulu sampai 3 bulan. Kalau emang tidak ada perubahan atau tidak ada progres, di stop atau ganti produk yang lain, guys. Itu sih saran saya aja, guys. Semoga yang lagi perawatan rambutnya cepat
tumbuh subur lagi guys, bisa gondrong, bisa ganteng lagi guys, jadi makin pede. Oke guys, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Botakers. Oke.